Sejak minggu kedua bulan suci Ramadan, masjid-masjid di berbagai wilayah Amerika belum ada yang membuka pintu bagi para jamaahnya. Khususnya di New York, wilayah yang selama ini menjadi pusat perembakan virus corona. Tinggal di tempatnya sudah mulai dilonggarkan. Kita itu kan ada dalam radius 5 mil, Mbak, atau ya sekitar 7 km, itu ada beberapa masjid dan musola besar maupun kecil. Itu kita saling berkomunikasi. Jadi kalau misalnya masjid A misalnya itu buka nggak masjid ini untuk tarawih, kalau buka kapan? Kalau mereka bilang belum, kita masih belum bisa buka, ya kita juga mempertimbangkan untuk tidak buka. Sedangkan untuk Idul Fitri, kalau misalnya mereka tidak berani mengambil resiko untuk menerima jemaah orang-orang tersebut, ya kita sebaiknya juga melakukan hal yang sama.